Are you ready? Two, one, go! Go, go! Go, 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 go! Go, go, go! Go, 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 go! Pass, pass! Go, go! Oh, ada jalan tadi. Turun, turun. Itu loh. Tangan. Itulah bos. Dulu orang suami kos. Gini, Jack. Tengok dah lemas. Hai. Marah nampak? Oh. Sorry, bos. Emosional sikit. Ish. Kau memang selalu emosional. Lebih baik kau berlakon drama lagi bagus. Up and away. Apa ni? Orang cakap up and away lah. Tak payah semua. Aku buat ni. Badan tu dah nak kocor. Rendam nak berjam-jam. Boleh. Pagi, bos. Ha? Nak saya beri untuk air ni? Tak payah. Aku tak senang. Tak senang? Bukan ke bos bujang yang senang? Ada je jawabnya. Ni kopi, tuan. Ha, ni apa ni? Berapa kali saya dah pesan? Apa ni? Tak payah buat kopi. Saya boleh buat sendiri. Ni semua-semua ni apa benda ni? Bos, saya minta dulu ya. Ha. Yolah. Tuan boleh buat semua Tapi, tuan bosah tu nanti bising. Ikut, yolah. Semua tuan besar. Ha, tengok. Dah hilang. Kopi tadi mana? Tengok. Mak Jas, magic. Kalau hilang benda-benda semua ni, siapa susah? Lu yang mengangguk. Saya sendiri. Ni apa pula ni? Oh, baju ya. Cantik kan? Cantik. Tak payah. Tapi tuan. Apa? Tapi. Biar dia marah. Tuan, pakai baju ni. Berapa kali saya dah pesan. Saya lemas, rimas pakai baju-baju macam ni. Ya, tahu. Tapi nanti Tuan besar marah. Faham? Pakai. Tuan besar. Semuanya Tuan besar. Susu. Tak payah. Tak apa je. Aduh, Tuan. Tuan besar sangat, Tuan. Agak ni dah. Komen dong, eh. Semuanya besar. Jika banyak kojol lain nak buat. Audat. Baik tuan. Ya, naik tuan. Sambil siram ni. Bila kalau haus. Okey tuan. Amin. Tuan dah lambat tuan, sila tuan. Tak payah bersila. Hari ni biar aku aja yang drive. Tuan. Kenapa? Tak boleh tuan, tuan besar marah. Mana kau tahu tuan tu besar? Gigi dia besar tuan. Kau mengata tuan besar Tuan yang cakap. Tuan. Okey, jalan dulu. Tuan, apa lagi kau buat ni, tuan? Tuan, semua beres lagi. Jangan risau. Tuan, jangan sangkut kepala tuan. Tuan, turun. Ni, tolong kemas. Apa ni, semua? Aku bujang senang, tapi susah mencari cinta. Aku bujang senang, mencarinya hingga separuh wilayah. Kau jelas satu. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Azlan. Abang juga kau ni bujang. Memang tengah bujang lagi pun. Tuan cakap dengan siapa? Alah, kau diam je lah. Kau drive je lah. Ya, tuan. Ya, tuan. Alah, tadi aku nak drive, aku tak bagi. Ya, tuan. Sorry. Adam, driver I. Inilah kisah hidup I. Mami dah tak ada daripada yang kecil lagi. So, daddy dengan orang gaji lah yang membesarkan I. Walaupun daddy I ni garang orangnya. Tegas. Sikit-sikit sosial. Tapi, he's my hero. Tapi sejak kebelakangan ni, asyik bising-bising.
Memekak je. Ih, nak bingit telinga ni. You all nak tahu siapa? Check it out. Kubu-kubu yang senam. Penalti, penalti. Apa? Dia yang jatuh sendiri. Apa ni jadi? Kan saya tendang kan dengan bola dengan Daddy ke belakang kan. Kau jangan banyak songeh. Dah, berhenti. Jangan buang masa. Sini, aku nak cakap dengan kau dua orang. Kau lah. Buang layan sangat dia orang ni. Ha? Masih. Eh, ni siapa ni? Apa orang gaji aku lah. Sini, masaj. Baik, tuan. Makasih. Korang ni apa nak jadi? Ha? Main bola dengan orang gaji. Buang masa, main-main. Tak ada tanggungjawab. Sampai bila korang nak macam ni, ha? Alah, relax, Daddy. Kan saya pun balik dia boleh wosi. Ijazah pun tak dapat lagi. Ijazah. Ajijah, aku mana? Pendek kan cerita. Mulai besok. Kau ambil alih. Tarekat. Besok. Tarek. Kau jadi PA dia. PA? Aku PA kau. Kau tahu apa tu PA? Tak tahu, tuan. PA tu PA. Apa tu? Personal assistant. Gaji saya? Gaji tanya orang gaji. Gaji dah tanya gaji. Nyat. Aku bagi kau tempoh 4 tahun. World Cup sekali lagi. Kalau kau tak bawa balik calon menantu untuk aku, keseluruhan harta ni memang aku yang punya. Memanglah aku punya. Faham? Faham, Daddy. Bermana? Tak ada mana. Bulus. Sorry. Sebab itulah semua orang tak berani dengan Daddy I. So I dengan Ram pun mulakanlah operasi. Jalan-jalan cari calon. Bukan calon pilihan raya, calon isteri. Mas. I lemas lah pakai baju-baju macam ni. Panas. Macam manalah dia orang boleh pakai baju-baju macam ni. Duga rasanya. Ha, bercakap pasal calon. Macam mana nak start eh? Cakap sorang. Sheila. Lawak betul dah ni. Jom kita tengok. Kubu yang senang. Bang, ambil hantu, bang. Okey. Ih, sedangnya, bang. Makan-makan, tu ada banyak lagi. Sedap, bang. Ayah, bang. Tolong. Tak cakap, bang, nak tidur. Tisu. Lap mulut dia. Tisu. Dah. Sorry. Ada lagi tak? Tolong. Okey. Ada lagi. Yeay. Sudah eh? Makan lagi, bang eh? Makan lagi. Bos, ni nak buat kemudian tolak bala aku. Kau tu bala yang kena tolak. Makan. Dah. Minum. Sila padi ya? Ada sila padi. Dah. Bang, sebenarnya Sila nak mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada abang sebab belanja hari ni. Nanti belanja lagi, okey? Jadi, Sila nak suruh abang. Tak payah. Engkau. Buka mulut. Buka. Bang, makanlah, bang. Tak boleh. Makan. Abang ni dah makan. Abang ni pula. Abang kena makan. Tapi, abang. Abang makan.
Sedap bos. Sedapnya. Kau pernah makan kasut saya tu? Tak pernah kan? Aku pun tak pernah. Makan. Bang, bang nak pergi mana ni? Abang pergi dah nak. Abang pergi depan. Saya makan ni? Ya, makan kan. Bos, makan ni tak boleh jadi bos. Macam mana bos isteri? Kau ni pun satulah. Aku suai jas yang cuti top. Ni apa ni? Cun apa? Tip top apa? Memanglah cun. Memang tip apa, top apa. Tapi rujuk. Mau bankrupt, harta diri aku tu tak. Kau ni, sekarang aku tak kira. Kau kena cari muslihat supaya aku boleh belah daripada sini. Sleeping Beauty. Silap apa silap? Hilangkan tau abang kerja silap. Silap jaga, silap berjaga 3 jam je satu hari. Anak siapa lah kau bawa ni? Dah, sekarang tak kira. Kau tunggu sini sampai budak ni bangun. Bila dia bangun nanti, kalau dia lapar, dia nak sahur, kau order je lagi. Lepas tu, kau hantar dia balik. Sekarang, aku nak hantar dia aku balik. Cancel! Sorry, sama situ balik. Dah macam-macam perempuan yang Ram tolong ejaskan. Tak cukup dengan tu. Kita orang cuba kaedah internet. Dapat. Okey, cun. Semua okey. Tapi... tak apa-apa nak cun lah. Kenapa? Tubuh yang senang. Excuse me. Cik, boleh tepi sikit tak? Saya Cik Azlan. Lama tunggu. Apa salah dengan dia ni? Siapa ni? Entahlah, Abang. Abang. Kenal saya Azlan. Dah lama tunggu. Kenal ke? 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 Saya Azlan, tak lama tunggu, kenal ke? Saya Azlan, tak lama tunggu, kenal ke? Mulutlah. Make up. Cik Azlan, sudah lama saya menunggu Cik Azlan. Lihatlah pantai yang indah, terdampar luas. Bersama dengan camar yang pulang, Cik Azlan. Lihatlah Cik Azlan, kelihatan. Kelihatan mentari yang terbenam menanti bersama-sama kepulangan. Kepulangan nelayan-nelayan mencari sesuap nasi, Cik Azlan. Silakan sambung, Cik Azlan. Suap nasi itu telah diorder oleh nelayan itu yang ada di situ, di pantai dalam ataupun mungkin di bangsa. Kuda laut, bagun laut dan ayam anjing laut. Tolong! 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 Tsunami! Tsunami! Sambung. Sesuap nasi tak mungkin dicari. Sekiranya tidak ada usaha yang dilakukan. Kau sampan tanpa dirimu bagaimanakah hidup-hidup nelayan sekarang? Tanpa dirimu hidup tak berarti. Tubuh jauh. Dalam banyak-banyak gadis, ada sikun ni lah. Hei, ambil kesempatan. Kalau kena tangkap, confirm kena tangkap basah. Dalam seminggu. Ram pun apa lagi? Dia pun ambil kesempatan juga. Tengok sekejap. Okey, sedia. Lompat! Ayuh,
Okey, boleh. Okey. Dah, awak relax. Sekarang ni kita kena fokus ya pada latihan. Sekarang awak luruskan badan awak. Ya. Luruskan badan awak. Okey. Kemudian awak bend sikit. Okey. Okey. Sini, sini. Jangan luruskan. Cikgu, instruktur saya dulu tak ada pun agak macam ni, cikgu. Tak apa, awak relax, awak relax. Itu orang lain, ni saya lain sikit, Cikgu, boleh ajar saya macam ni tak? Rev, awak boleh tolong sana sikit tak? Sebab apa saya nak fokus mengajar ni, okay? Kalau awak dekat sini, saya rasa macam sabutlah kepala saya. Tolong sana. Saya nak pergi sini. Awak ke sini. Sini. Duduk. Pen balik macam ni. Okey, sayang. Okey, bujang. Tenangkan fikiran awak. Awak fikir benda yang... yang boleh senangkan hidup awak. Macam ni lah. Tenangkan fikiran awak. Awak fikir benda yang akan senangkan awak. Tapi bukan ke berenang dalam air, cikgu? Ini teori. Awak tak tahu. Awak tahu apa? Tak boleh lagi, cikgu. Cikgu, kalau saya ambil sini boleh tak? Awak jangan sibuk. Saya tengah ajar teori ni. Sibuk je. Okey, macam awak rasa apa sekarang? Saya rasa pelik, cikgu. Kalau sini boleh? Awak ni janganlah kacau. Tolong. Awak nak gimana? Teori belum habis lagi ni. Tolong, cikgu. Saya lemas, cikgu. Kita lemas ke? Kalau awak jadi perenang yang sempurna, awak ni lah selalu buat macam ni. Ya, sekarang pejabat tu, relax. Saya dah 10 tahun jadi instruktor renang. Ramailah juga apa perenang-perenang hebat yang saya lahirkan. Kalau awak tak percaya, awak pergilah tanda. Kelab akuatik dekat Shah Alam tu pun. Awak tahu siapa yang punya? Tak, Mira. Tak tahu, cikgu. Tak, aku ni. Pergilah tanya. InsyaAllah, senang-senang saya tanya, cikgu. Sini. Relax. Sekejap. Bujang, awak nak pergi mana? Saya nak pergi tanya. Kelab akuatik siapa punya? Tunggu, cikgu. Cikgu, ajar saya pula, cikgu. Dalam gerangnya, cikgu. Kalau tak boleh tahan lagi, cikgu. Oh, pergi dah. Cikgu. Yang lagi seorang ni pula. Perfectionist. Tapi... kalau dengan I lah. Tak ngam. Sorry. Saya kelambat. Kenapa lambat? Lambat 5 minit tau. I tak sukalah tunggu. Apa ni? Baru 5 minit. Belum 500 minit. Alah, selekinnya. Kenapa you selekin ni? Dengan baju tak bergosoknya. Malulah kat orang. Masuk dalam. Malu kat orang. Orang suruh pakai kot-kot tau. Tali pinggang tak pakai. Alah, tak buat tali pinggang geledah. Sakit mata. Alah. Tu tangkal apa tu? Batu belah, batu bertangkuk. Azlan, tolonglah jaga standard sikit. I tak boleh tau. Azlan, pening kepala I. Jangan panggil Azlan. Panggil Bujang je. Bujang? Tak kelas lah Bujang. Tolonglah bagi standard sikit. Malu dekat orang macam kampung. Tengoklah rambut tu tak berset-set lah sikit. Kalau nak keluar dengan air, macam bulu jagung rambut tu. Halo, ni apa lagi ni? Buat macam ni? Alah, tulang. Apa sebab kurus sangat? Mak bapak you tak pergi makan ke Azlan? Ni kali makan vitamin, ya? Kau nak jalan dengan air, biarlah gemuk sikit, baru badan. Kenapa tak jawab air punya call? Tengok. Oh, pandai, ya? Tadi saya dengar miss call you. Tu? Tengok. Oh, buat sini handphone tu. Mari sini tengok. Nah. Handphone tu bila ni? Amboi. Handphone macam dia kelompok lagi sesuai. Azlan, orang sekarang pakai handphone yang color. Ada 3G lagi. Hai, apalah Azlan. I tak suka, bukan apa. Sebenarnya, I tengok tutup kebaikan you. Bukannya apa.
saya bukannya kontrol. Saya tak kontrol. Saya tak pernah. Saya tak pernah kontrol orang tau. Tapi kan... Minum. Air. Letak balik. Letak balik air tu. Ada kepegang air macam tu kat gelas macam tu? Macam kampung. Hei, kenalah jaga standard ni. Malu dekat orang ni. Ha, tak ada orang ajar ke? Mula-mula, buat macam ni tangan. Ha, lepas tu perlahan-lahan letak di bawah ni. Okey. Lepas tu angkat. Lepas tu pandang kiri dan pandang kanan. Lepas tu senyum. Ha, lepas tu minum. Tangan. Excuse me, sir. Can I have your order, please? Can. Cantik baju ya. Terima kasih. Ya, hang. Cuba you bangun jap. Bangun jap. Buat apa? Alah, I nak tengok keanggunan you. I beli baju ni mahal tau. Cantik kan? Cantik. Memang cantik. Cuba you duduk sebelah ni. Tak, duduk sebelah ni. Duduk sebelah dia. Apa-apa ni? Sama baju ya? Penipu! Oh, kerja sini tak cakap Apa pula? Tolong sikit. Tak ada kelas nak kerja sini lah. Hey, apa tolong-tolong? You yang kena tolong dia. Sekarang, you tolong order, you tolong makan, you tolong bayar sendiri. Banyak sekadar. Macam nak pakai sangat. Dah balik dulu. Mana handphone yang tadi? Balik. Azlan! Azlan! Kau nombor satu. Tak ada baju lain nak pakai? Tuan, dah sampai tuan. Sila tuan. Aku boleh buka sendiri. Dam, macam biasa. Hidup. Terima kasih tuan. Apa lagi ni? You all tak boleh tengok saya senang ke? Sini. So, inilah kes saya duduk kan? Sebab itulah sampai sekarang saya masih bujang lagi. Nama pun bujang. Jangan jadi macam apa yang daddy saya cakap. Social. So, pada semua you all gadis-gadis tu yang nak masuk jadi calon, talian SMS masa lagi dibuka, terus kamu guni. Kita jumpa selepas ni. Calon BT. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Happy ni, Pak. Biasa. Tengok. Oh, ya, bos. Hari ni, bos ada meeting dengan staff pukul 10. Before lunch, bos ada teleconference dengan Alan Bond dari Sweden. Lunch dengan Tan Sri Yasin. Petang, bos ada call dengan Akira Halal Kurosawa dari Jepun. Malam ni pula... Malam kita karaoke. Karaoke cancel? Kau kenal tak orang kat belakang tu? Yang mana satu? Yang berapa? 34 tu lah. 34? Bos, biar betul. Takkan macam tu bos, malukan saya tu. Okey pun. Siapa yang itu? Habis tu? Yang sebelah dia. Rambut perang tu? Yelah. Macam? Okey tak? Tahulah bos. Bila bos tanya, siasat. Jangan pandai-pandai bagi jawapan tak tahu. Kau faham ke tak faham? Bermakna? Tak ada maknanya. Tu cakap siapa? Bos, saya cakap untuk bos. Okey. Aku kena bawa beg aku. Sorry, Pak. Wanginya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Rini. That's my boss. This is my card. Tinggal satu je untuk you lah. Oh, thank you. Welcome. Anytime you call. Dua bawa besar kat sini. Ramai. Oh, yeah. Hi. Anytime. Nak analog. Sure. Okay, bye. Hi. See? Bye. Remat. Macam yang dulu. Remat.
Ya. Selamat pagi, tuan. Apa? Mak, kau meletup. Okey. Tapi, lagi lah. Tak. Tak boleh. Kenapa dengan bos tu? Tak macam dia. Bagi. Lin, kenapa dengan bos kita tu? Entah, aku tak tahu. Rasa gerak-gerak hari masuk marah-marah pula. Tak okey. Macam ni. Itulah. Macam je. Selamat pagi, bos. So what? Oh, ya ke? Aku nak kena projek apa ni? Apa duit tak ada ni? Tak tahu, abang. Mana boleh? Tak boleh. Tak tahu nak cakap dengan diorang macam mana nanti. Tak ada lah. Mana boleh? Ayu pun sama. Ya ke? Tak. Habis tu? Kenapa dia buat ni kena cakap sini, kena cakap situ. Macam mana ni? Macam je. Macam mana ni? Ayu peninglah. Kau cakap? Kau jalan besok? Cerita, bos. Bos, nak sini umumkan? Kumpul dia orang. Meh, tipa, meh. Guna Chandran, Ontai Kim. Meh, sini. Meh, dekat, lepas. Sebenarnya hari ini saya ada pengumuman. Kita dah sama-sama dalam syarikat ni sekian lama. Dan duka cita dimaklumkan bahawa syarikat ini sedang mengalami masalah yang paling kritikal pada abang ini. Dan saya dah cuba selayu upaya untuk menyelamatkan syarikat ini. Namun, lepas ni awak semua boleh packing-packing barang. Dah boleh ambil gaji. Saya ingin maklumkan bahawa syarikat ini akan ditutup. Tutup? Bos! Apa makna semua ni? Tak ada maknanya. Dan pengumuman ini juga adalah sebenarnya hari April Fool's Day. Apa lagi? Apa lagi? Bukan lawan ni. Kau gelap. Apa sebesar sangat? Kau gelap. Oi, kau pun gelap. Sabar. Bos. Bukan ke satu hari bulan tu besok? Ya ke? Salah ke jam aku? April Fool. Apa dia, bos? Aduh. Serius sangat. Tengok. Bos? Okey ke? Jatuh. Macam mana kena, Okey ke? Tak. Banyak stok dah habis dah. Murni? Ya, bos. Mai? Mai duduk tak ni? Kita tengok stok berapa dah habis semua. Ya, bos. Ni stok kita. Murni? Rajin Murni. Macam bekas isteri saya. Tak apalah, bos. Bos tak payahlah kesian kat saya. Sebab saya kan kerja kat sini. Lagipun bos kan bayar gaji saya. Murni kan, kalau kahwin dengan saya, segala harta benda ni, kedai ni semua bagi kat Murni. Boleh kan, Murni? Apa ni, bos? Apa ni? Wajak macam tu! Tak silap keliru ni! Ha? Hanya dengan hantar semua orang cakap aku! Ha? Silap! Hari ni pun aku bertenaga! Bodoh! Murni! Bodoh ni orang! Sayang! Eh, Cik Adik, apa marah-marah ni? Adik apa? Oi. Kau nak berhenti kerja? Alah, kau ni baru kena kacau sikit dah nak berhenti. Kau layan je lah. Ha? Kau nak suruh layan? Kau tahu tak, bos aku tu tua sangat. Lepas tu dah ada anak lima. Lepas tu busuk, mengerutu pula tu. Iya. Alah, merutu pun merutulah. Janji? Kau dengar sini. Tiap-tiap pagi, aku bawa kereta, aku drive pergi stesen minyak dia. Aku isi minyak free.
kau kahwin je lah dengan dia. Eh, Moni, come on lah. Kita ni sekarang kat bandar. Kat bandar ni memang banyak sangat buaya darat. Tapi, kau pandai-pandailah jaga diri. Eh, kau dengar sini, eh. Aku sanggup jadi anak dara tua daripada jadi mangsa bojan tua, okey? Kau dengar? Apalah kau ni? Malas. Mr. Azman? Yes, boss. Do you have any problems? I got problem, boss. Which is? I speak English little je. Good. Yeah, thank you. Very thank you, good. Boss. Mulai hari ni, awak pergi ambil kursus bahasa Inggeris. Sekarang awak balik buat kursus. Come on. Banyak masa ni. Okay, next, Rosita. Huh? Do you have any problems? No, sir. I have no problem, sir. I speak good English. Very good English. Rosita, maksud saya, awak ada apa-apa masalah di cawangan awak? Oh, ada. Sebenarnya kita ramai sangat pekerja, tetapi semua tak mau berhenti. Dan kita tak mampu nak menampung perbelanjaan semua lebihan pekerja. Selepas berbincang, Encik Kelvin ada cadangan yang baik, iaitu kita beri mereka pencengsaraan awal. Cadangan you? Yes. Kalau buat begitu, kita akan jimatkan 3.8 juta ringgit setahun. Wow! Excellent! Brilliant! Thank you. Kelvin. Yes, tuan. Kalau macam tu, I cadangkan you jadi orang yang pertama untuk ambil pencen saran awal tu. You berhenti dulu. Tapi tuan, tak ada tapi-tapi. Kalau you tahu tentang bisnes, you takkan berhentikan pekerja-pekerja. Sebaliknya, you gunakan lebihan pekerja untuk dapatkan 10 juta ringgit. Bukan untuk selamatkan 3.8 juta ringgit. Tapi tuan, jika kita... Shut up! Read my lips! Saya tak nak pekerja-pekerja saya diberhentikan. Saya mahu semua manager-manager yang ada di sini untuk bekerja lebih keras lagi dan meningkatkan produktiviti di syarikat ini. Faham? Bagus. Anything else? Faisal. Cik Bujang, can I stand? Yes, you may. Cik Bujang, projek kita di Sepang sudah pun dapat tender, dah berjaya. Kita perlu lebih ramai pekerja. Esok, lusa, kita kena buat interview. Boleh? Bagus! Dengar sini semua, ya. Contohilah Cik Faizul. Kita ambil pekerja, bukan berhentikan pekerja. So, saya takkan... Good job! Are you okay? Okay. Baiklah. Ada apa-apa masalah lagi? Betul tak ada masalah? Tak ada masalah. Okey. Kalau macam tu, sekarang you all keluar cari masalah. Come on. Hurry up. Line clear. Timah, Arun, Acong, Fauziah. Mana dia orang? Bila time lunch, kan main lagi, eh? On time. Bila masuk kerja, lembab. Like boss, like staff. Mana dia? Tubuh yang tenang. Wey. Ya wallah, supercalifragilistic espialidocious. Wey, mana pergi budak-budak kat sini, ya? Tak kerja, ha? Mana pergi? Last time. Ada apa-apa yang boleh saya bantu, bang? Bantu? Aku nak jumpa dengan bos kau, Cik Azlan. Bawa aku pergi jumpa dia. Oh, nak jumpa Cik Azlan. Dah buat appointment? Tak payah appointment lah. Aku kawan lama dia. Kau faham tak, ha? Satu sekolah. Kau tahu, petang-petang aku main bola dengan dia. Masa tahun bila tu? Sekampung ke apa?
Cepatlah. Kau siapa? Ya, ya. Office boy. Office boy. Nah, tak apa-apa sangat. Jom bawa. Eh? Kenapa marah-marah ni? Ada sakit asam. Jangan cakap banyak. Cepatlah. Alah dia ni, kurang hajar betul. Masuk tak ketuk pintu. So where were we, cik? Aku kan nak jumpa kau. Aku nak jumpa bos kau lah, bodoh. Ish, kalau aku tendang kau nanti. Awak nak jumpa dengan bos saya tu, Cik Azlan kan? Alah. Sini jap. Lep. Apa lagi? Sini jap. Tengok. Alamak. Cik Azlan, sorry, saya memang tak perasan tadi. Tak perasan eh? Sebenarnya, saya pun tak perasan saya bos. Awak jangan ingat semua bos kena pakai smart-smart, pakai coat, pakai tie, pakai seluar slack, pakai kereta besar. Sorry, Cik Azlan. Awak ni, pakaian kemas macam ni, awak ingat perangai awak bagus sangat? Tahu, Cik Azlan. Eh, awak kena ingat, tak kira di mana label awak, semua orang awak kena hormat. Tak kira dispatch ke, kerani ke, pencuci tandas ke. Saya tahu. Faham? Faham, Cik Azlan. Faham. Saya ada apa lagi? Tak ada apa-apa, Cik Azlan. Tak ada apa-apa dah. Minta maaf, Cik Azlan. Sorry. Tunggu apa lagi? Okey. Jalan. Terima kasih, Cik Azlan. Bumbu Jam. Memang. Tak apa. Okey, nanti kau balik. Okey, bye. Awak tak apa-apa. Cik. Sorry ya, saya tengah baca ni tadi. Tak apa. Awak... memang kerja kat sini ke? Tak, saya baru nak interview kat tingkat 2. Oh, ya ke? Awak kerja kat sini ke? Saya kerja kat sini. Saya driver. Yang tu, yang katik-katik macam yang selangkuh tu buat saya. Oh, ya ke? Bos? Aku bos. Boleh. Awak nak interview tingkat 2 ke? Tingkat 2. Saya kena sangat dengan bos kat tingkat 2 tu. Saya ada tip untuk awak. Kalau dia tanya apa-apa, awak jawab yes, bos. Yes, bos. Yes, bos. Yes, bos. Eh, betul yes, ke bos. Ni? Eh, betul. Sebab cakap yes, bos. Kena cakap. Eh, awak main-main kot. Kalau awak amalkan, garanti awak dapat kerja. Ya ke ni? Ya. Okeylah, saya pergi dulu okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Bye. Good luck. Pakaian awak, kau nak manggar kerja pejabat. Awak balik sekarang. Halo, Faizul cakap. Hello. Ini bujang ni. Ya, Cik Bujang. Apa saya boleh bantu, Cik Bujang? Eh, kejap lagi. Ada seorang awak cun. Dia nak interview. Dia pakai baju hijau. Kau interview ala kadar je. Ya, Cik Bujang. Kau pastikan dia mula kerja besok. Saya bagi gaji dia RM2,000, Cik Bujang. Same point. Okay, line clear. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Happy nampak? Inilah perempuan pilihan hatiku. Kejap lagi dia turun. Habis dia turun lagi. Kau sering dengan aku ya. Aku tukar dua. Mulai hari ini, kau bos. Aku driver kau. Saya bos? Bermakna? Banyak pergi mana eh? Aku tunggu tau eh? Ya bos. Sosial. Masuk. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Faizul. Faizul. Saya Muni, Faizul. Ya. Terima kasih. Sila duduk. Sorry, bilik saya ni panas sikit. Tak ada aircon. Ada buat sijil? Boleh saya tengok? Yes, bos. Bagus, tapi
awak tak ada pengalaman. Awak ada kerja kat mana-mana sebelum ni? Yes, bos. Saya pernah kerja. Saya kerja sebagai supervisor di stesen minyak dekat Batu Tiga. Kenapa berhenti? Saya berhenti sebab... bos digatal, bos! So, okay. Bos, bos okey ke, bos? Okey, maafkan saya. Maafkan saya. Okey, okey. Bos kat sini tak gatal, insyaAllah. Kalau awak diterima kerja, sanggup ke awak kena marah? Yes, bos, saya sanggup kena marah, bos. Sanggup ke kerja lebih masa? Yes, bos, saya sanggup. Okey, kalau macam tu, gaji pembulaan awak RM2,000. Yes, bos! RM2,000! Yes, bos! Saya setuju, bos! Okey. Kalau macam tu, esok awak lapor diri, kerja di departemen, isikan dokumen dokumen, bawa sekali awak punya sijil dan boleh mula bekerja. Yes, bos! Thank you, bos! Ya, ya, ya. Mister! Ha? Okey. Confirm. Bujang senang. Okey, Faizul. Thank you. Hey, bangun. Tuan. Dah. Sini, tuan. Eh, aku kan nak balik. Dah tu. Kain. Bukan kain baju, kain bubuk. Cepat. Ni dia, tuan. Tuan apa? Tak ada apa-apa, exercise. Tuan nak buat apa, Kelab? Aku nak basuh kereta. Tak boleh, tuan. Nanti tuan besar marah, tuan. Sekretari aku panggil kau. Dia buat apa? Dia nak bagi duit. Duit? Duit ni hal laju. Pakai baju kancingnya suasa, pakai suasa kancingnya baju. Baju pakai kancing apa? Pelik dia bunyi. Pakai baju. Awak. Awak. Siapa yang macam pernah kenal lah? Tunggu jap. Awak, yeah. Betul lah awak cakap. Mulut awak masin tau, saya dapat kecil tau. Macam tak tahu je masin. Terima kasih awak, eh. Alah, biasa je. Siapa nama tadi? Nama saya Murni. Cik Murni. Saya Bujang. Masih Bujang. Ni nak gimana ni? Saya nak balik bandar. Kebetulan saya pun nak ke bandar. Nak ambil bos saya. Ya? Rasa macam orang tumpang je, kan? Apalah awak ni. Mana ada saya nak balik naik bas lah. Tak ada. Malunya aku. Ini pun kira macam bas lah juga. Tak payahlah. Bujang, nanti bos awak marah pula. Saya selalu marah bos saya. Ya ke? Ya. Tak percaya tanya saya. Tolonglah. Orang dah tolong dia, tak nak tolong kita. Please. Yes. Awak nak suruh saya tolong apa? Tolong duduk je. Lagi tu. Amir, silakan. Okey. Pelik lah. Anak siapa lah ni, kan? Terima kasih. Sama. Jalan. Masuk dalam sikit. Masuk. Awak, siapa nak buat kereta ni? Awak, siapa nak? Saya bawa. Sorry. Apa khabar? Tak khabar dah. Alhamdulillah. So, confirm ke awak start kerja besok? Macam mana awak tahu yang saya mula kerja esok? Macam mana saya tahu, eh? Saya main agak-agak je. Betul, eh? Cik Faizul tu baik orangnya, ya? Macam mana pula awak tahu yang bos saya tu nama dia Cik Faizul? Dia kan bos kat situ. Selalu jumpa kat lobi. Peramah orangnya. Muni, kalau saya tanya, jangan marah. Tanyalah. Kalau saya dah minta awak, boleh?
awak punya phone number. Boleh? Boleh. Tapi tak bolehlah call selalu, okey? Kalau ada masalah, bolehlah call. Tapi kalau boleh, janganlah masalah kewangan pula. InsyaAllah. 5 minit sekali, I call. I pula. Saya call. Alah, t-shirt pun murah boleh lah kat Pak. Tak payah mahal lah, murah lah. Sat. Mahal kacau ni. Saya pun nak cakap. Sat. Nak sembang sangat. Amboi. Kalau buat kerja tu biar elok. Elok lah 20 jam dah sembang. Jangan hang nak pilih-pilih sangat. Pilih apa? Ingat, umur anak tu 23 tahun. Kalau ketampung, umur 23 tahun dah 2-3 anak dah. Yelah, Mak. Nanti saya telefon balik, eh. Saya rindu saya kat Mak. Assalamualaikum. Tengok baju tu. Cantik kan? Yang tu. Hai, hello. Tepilah. Sotoh je ni. Apa ni? Orang tak layan lah. Tepi. Nanti dulu. Apa yang nak cakap ni lebih penting daripada AF, okey? Alah, kami dah tahu dah. Kau dah dapat kerja baru kan? No. Apa? Cakap cepat. Excuse me. Thank you. Ya, aku dapat kerja. Lepas tu mak aku siap cakap aku ni senang sangat dapat kerja, tapi susah sangat dapat suami. Apalah? Hey babe, macam mana tak susah? Setiap kali orang nak tackle dia, dia tekam macam harimau. Siapa nak tackle? Alah, orang cakap tu apa kurangnya? Amboi kau ni mulut boleh tahan je. Dah, kau ingat tak apa mak dia kata itu dia cerita? Dia takkan kahwin sampai refu dalam kain. Amboi, kau Reni. Kasut berkilat siang malam pakai tai hebat. Hey. 9 to 5. 5 a.m. Overtime. No limit tau. Gigit nampak? Aku gigit ke? Tuan. Bos. Cepat. Tak payah. Berapa kali dah pesan. Himas kau tak. Hey. Pintu aku. Buka lah sini. Jangan cepat. Nanti. Tunggu. Bos, ada yang pada kau. Nanti. Kau ni nak ke mana? Apa nak jadi ni? Asal malam je kau keluar. Asal kau keluar je malam. Alah, biasalah Dendi. Batman, mesti nak keluar malam. Batman. Ini siapa? Robin. Social. Birthday Dendi dah dekat. Ingat, kau kena bawa calon. Alah, Daddy don't worry. Sebelum hari yang ke-29, saya akan bawa balik calon. Bukan satu, 10. Kau ingat, tak ada calon, tak ada harta. Don't worry, be happy. Yelah, banyaklah happy kau. Adam. Ya, tuan. Bawa jalan lelok. Ke jalan mana? Baik, Tom, sir. Sosial. Tak faham lah korang. Aku rasa korang lagi tak faham aku tau lah. Sabar, aku pergi duduk sabar lah. Ya. Betul ke perempuan bumper yang 34 tu rumah aku? Oh, tak betul ya. Dia dengan mak dia nak jumpa bos tu. Mak dia buat apa? Kenapa? Sekejap. Lah, bukan ada kereta. Nyebrang je lah. Bukan. Betul. Sana dah pergi. Sana dah pergi? Sana pun dah pergi. Situ belum lagi. Tengok, toke tu. No je. Mesti tengah tak ada lagi. That's right. Mama. You. Dia cakap nak bawa mak you. Diamlah. Pegang ni. Darling. Thank you. Welcome. Darling. Yeah. You nak tahu tak? Dah berpuluh lelaki I kenal. Tapi you the only one yang faham I. Ya ke? Terima kasih. You
baru kenal I hari ni. I pun baru kenal you. Tapi you tahu apa I nak. Ya, yeah, memang. Darling, yeah, you bayar semua, yeah, kan? Ya, memang I... Darling. Ya. Yeah. Kalaulah you sayang dekat I macam ni sekali, besok pun I sangkut kahwin dengan you. Wow. Tadi cakap nak pergi shopping. Pergi dulu. Pergi. Pergi. Go, go. Jomlah. Tak apa, tak apa. Banyak lagi I nak beli. Tak apa, pergi dulu. Eh, Rem. Sini. Kutu apa? Apa yang perempuan kau adjust untuk aku ni? Kalau saya tahulah macam ni, baik saya ada kena mak dia. Jangan mengaut. Sekarang kau tunggu sini sampai dia habis shopping. Lepas tu kau pikul lah bambang ni. Lepas tu jangan lupa hantar dia balik. Sekarang aku nak hantar dia aku balik. Bermakna? Tak ada maknanya. Bos, apa aku nak buat ni? Tubuh yang senang, yeah. I think kalau you all tengok, mesti you all dah agak kan. Perempuan jenis apa ni eh? Pisau cukur ketiak langit di pasaran. Panas ni ofis ni. Burhan, betul kan ekor ni? Ni Burhan. Saya Burhan. Ini Mudin. Zuan. Ni Safa. Hai, saya Mudin. Panas. Hai, saya Muni. Rasa macam dalam oven. Apa budak-budak ni duduk dalam panas ni? Okey. Rasanya tak sementara ni Muni boleh duduk kat sini lah. Alex, boss. Cik, tak apa, tak payah saya. Saya buat sendiri, ya. You kalau ada apa-apa, cakap dengan Irma. Okay. Saya pergi dulu. Terima kasih, Cik Faizul. Panas. Burhan, betulkan ekor ni semua. Panas sangat. Tengoklah, boss. Kita memang macam tu. Dia tu clumsy sangat. Murni, kalau you nak apa-apa, meja I kat sana. Just let me know, okay? Terima kasih, Ma. Hello, Ujang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Murni. Ujang. Macam tak tahu je. Cik Murni kat mana tu? Saya kat tempat kerja lepas pagi ni. Bujang, boleh tak kalau jangan panggil saya Cik-Cik Muni? Panggillah Muni, kan dah cukup, dah sedap. Alah, you kan tahu. Tak lupa dah. Hello? Bujang? Hello? Okay. Hello? Bujang? Kalau macam tu, I ingat sebenarnya nak ajak you keluar dinner dengan I. Okey tak? Dinner? Sebenarnya, Bujang, saya jarang keluar malam. Kalau saya makan pun makanan kawan-kawan je. Alah, saya tahulah. Aloh. Hello, Bujang. Muni apa tu? Hello. Saya ada lagi. Tak ada apa-apa. Saya tengah exercise. Exercise? Oh, tak ada kereta ke? Alah, yelah. Saya tahulah ini siapa. Driver je. Takkanlah you sudi nak keluar dengan saya. Alah, Bujang. Awak ni macam perempuanlah merajuk. Cepat. You nak keluar dengan saya ke tak? Okeylah. Tapi kita keluar lunch boleh tak? Lunch? Pukul berapa, eh? Tengok nanti esok atau lusa saya call. Hello? Bujang? Hello. Jadi, ya? Esok atau lusa saya call, eh? Okey. Janji, eh? Hello? Adik-adik umur ni berapa orang? Seorang je. Orang pun berapa? Sama. Manja. Baya dua-dua. Baya. Umur Muni sekarang berapa tahun? 23. Sebaya. Sama je resume kita, Eleh, muka macam kanker nak aku sebaya. Tak malu. Sedap-sedap je. 23 campur 10. Sama je. Mesti mahal. Kenapa awak suka motor ni? Suka? Saja tengok harga dia. Cantik kan awak? Okeylah. Tak adalah best sangat. Kalau nak kira cantik, saya lagi cantik.
Tapi motor tu lah satu kan. Bila hujan kan, confirm basah. Tapi kalau naik dua orang kan, main break, break, best tau. Apa? Tapi kan Wak, saya dah biasa kena hujan. Sebab saya hari-hari naik bas. Alah, macamlah naik bas hujan boleh masuk kat dalam bas tu. Alah, tenet, tenet, tenet. Hei, Wak bunyi kot. Tak ada maknanya. Mana ada orang pakai ringtone bunyi macam tu. Ini bunyi perut. Perut lapar. Jom kita makan. Biasanya kalau kat area-area sini, Muni makan kat mana? Kat mulut. Eh, kita makan ikut hidung tau. Ya ke? Eh, setahu saya, alien je makan kot hidung. Alah, macam biasa je kawan dengan alien. Ha, yang depan saya ni alien lah. Alien, sedapnya. Awak, kenapa awak nak ajak saya keluar makan? Sebab awak tak ajak kita keluar makan. Eh tak, maksud saya duit banyak sangat. Bila duit dah banyak sangat, ini pun dah masuk gaji bulan yang kelima. Saya simpan sebab jimat, tak pakai langsung. Tapi saya takut duit tu lama-lama nanti rosak. Makan dia anak-anak. Teret, teret, teret. Yelah, jom lah. Tapi tak habis lagi ni. Tak apa, biar je. Jom. Ni, anak main ni tu. Pakai baju kancingnya suasa. Pakai suasa kancingnya baju. Asal pelik sangat bunyinya tu. Eh, betul ke diri aku tu? Betul, betul. Kau semuanya betul. Pakai baju kancingnya suasa. Pakai suasa kancingnya baju. Pakai baju kancingnya suasa. Pakai suasa kancingnya baju. Apa lagi ni? Daddy, saya ada benda nak cerita dengan Daddy. Kau ni hari-hari, King. Ada hal lah, ada cerita lah cerita kat aku. Kau cerita je lah, tak payah-payah. Sebenarnya, saya dah jumpa seorang gadis. Kau tu hari-hari kau jumpa seorang, 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 King. Tapi tak ada seorang pun yang kau datang buat jumpa aku. Alah, Daddy, yang ni confirm saya nak buat calon isteri saya. Sudah, kau tak payah susah-susah lagi. Aku dah carikan calon yang sesuai, King, untuk kau. Tak ada tapi-tapi. Oh, break, 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 break. Eh, ada bunyi, eh. Aduh. Kau ingat? Dalam masa sebulan, King, kalau kau tak buat calon, aku, King, akan bawa calon menantu aku untuk kau. Faham? Dah jadi custard. Eh, sini pula. Sayang, menyayang, menyayang, sayang. Eh, asal pelik bunyi. Eh, betul bunyi. Betul. Kau semuanya betul. Sayang, menyayang. Selalu yang best mesti terkeluar kan? Eh, pergilah buka pun ni. Yang pergilah buka. Pergi yang best selalu keluar. Boring lah. Minggu mereka besar. Pergilah. Apa? Pergilah buka. Alah, asyik-asyik aku je tau. Nyampalah korang ni. Ketawa. Kita selami. Eh, korang. Korang ada masuk kuis ke apa-apa kenapa? Ke? Kenapa? Huh? Ada skuter! Skuter? 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 Moskito! Eh, ada kad! Ada kad! Di hadapan, Muni! Muni! Terima kasih kerana sudi menjadi teman saya. Skuter ini menjadi saksi perkenalan kita. Kita ada temu janji esok, jalan-jalan dengan skuter, jam 3 petang. Dari Bujang, your driver. Bujang? Muni, ya. Bujang? Tak kuasa. Kau betul ke nak suka dengan mamak tu, babe? Kau tak baik tau, tak baik tau mainkan perasaan dia. Lagipun, aku kau... tahu. Aku tahu. Aku tahu. Korang nak tanya aku kenapa aku kawan dengan dia, kan? Eh, kenapa salah ke aku nak kawan dengan driver? Dia baik, sopan, comel. Lepas tu selalu aku tersenyum. Salah? Eh, tak pelik ke? Kau kan graduate. Rupa ada. Kerja pun best. So,
Banyak lagi lelaki yang sepadan dengan kau. Eh, tapi kan, apa salah dia nak beli kau skuter ni? Banyak pula duit dia nak beli skuter ni kat kau. Jawablah. Jawab. Betul kan? Jawablah. Aku rasa aku tahu mana dia dapat duit tu. Sebab dia bagi tahu aku, dia kata 5 bulan gaji dia tak sentuh tau. Aku rasa sebab itulah. Eh, orang jealous kan? Jealous? Korang tak dapat? Tak ada jealous masa, kan? Tak ada masa. Excuse me. Hello. Eh, cepat. Cepatlah. Cepat beri body. Hello. Ujang. Ujang. Saya dapat motor ni. Saya suka sangat. Kenapa tak hantar sekarang ni? TV plasma ke? Peti sejuk ke? Microwave ke? Apa itu? Tapi saya tak boleh terima motor ni. Nanti apa pula orang cakap? Alah, cakap je bagi. Macam ni lah. Awak simpan motor ni. Lepas tu kalau nak jalan, awak ambil saya. Boleh? Bujang? Tak dengar. Tak dengar. Lonely, I'm so lonely. I am nobody. Nobody have I. Bujang! Bujang! Kami Bujang! Ada sesuatu nak bagi tahu. Kenapa ni Bujang? Sebelum I menghembuskan nafas yang terakhir. Bujang, kenapa ni? Cakap! I nak you. Selama ni tak pernah ada perempuan yang menangis untuk saya. Sayang juga awak kat saya. Itu tak. Mama? Ma? Yap. Mana file accounting projek Sepang kita? Sepang? Sini dia, Cik Faizul. Cik. Ada approve ni kan? Dah, Cik Faizul. Then, kalau begitu, orang hantar ke Cik Azlan di office dia? Sekarang. Now. Irma, I'll kat sini. Okay, Muni. Yes? Can I ask you a favor? Boleh tak hantar to office CEO tingkat 3? Tingkat 3? Alright. Okay. Okay.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Azlan? Ya. Yeah. Ini file yang Encik Azlan letak. Jangan letak kat situ. Kujang? Alah. Kujang? Bersepah betul ni. You buat apa kat sini? I nak hantar file ni. You buat apa kat sini? Encik Azlan. Bos I. I driver je kat sini. Tengah-tengah. Tak sangka jumpa kat sini kan. Eh, hey, Azlan. Azlan. Kau buat apa dalam bilik aku? Sorry, bos. Saya tengah kemas-kemas, bos. Ha? Eh, sebelum aku cakap dengan kaki aku, lebih baik kau tahu. Bermakna? Mas apa? Tak ada maknanya. Get out! Cik Azlan, morning Cik Azlan. Morning. Mr. Harimau tu dari Jepun dah sampai. Cik Azlan, Harimau motor. Aku Harimau motor. Motor siapa? Motor Rimau. Adik, sorry eh. Yang mana satu Cik Azlan ni? Yang mana satu? Yang mana? Ni Cik Azlan. Ni Cik Azlan. Eh, ni Cik Azlan. Eh, ni perempuan. Yang tu Cik Azlan. Tapi kan batu. Tapi kan batu. Eh, Allah. Handsome-nya anak siapa lah ni? Apa ni macam? Ha? Ini frame gambar. Awak tipu saya kan? Awak bodohkan saya. Explain. Okey. Kalau you nak tahu jawapannya, you tengok surat khabar satu. Okey. Biar I explain. Jangan marah. Okey. Sebenarnya I memang CEO dekat syarikat ni. Syarikat tempat you kerja tu pun syarikat I. Sebab I tahu you tak macam perempuan-perempuan lain yang tergila-gilakan I semata-mata untuk atas I. Tapi you lain. Daripada mula I kenal you sampai sekarang. Nanti. Sebenarnya I ada something nak bagi tahu you. I harap you maafkan I. Dan you boleh terima I seadanya. Sebenarnya sebenarnya I nak melamar you. Ampunkan I, Muni. Terimalah ramaran I. Eh, Muni mana? Dalam aku. Kenapa kau tak cakap? Buat tak tanya? Kenapa tak beritahu? Buat tak cakap? Ah. Bos. Nanti dulu, bos. Bos. Aduh. Alamak. Sedapnya. Baguslah dia CEO. Biasanya orang miskin yang menyamar menjadi kaya. Ini sebaliknya. Tak perlu. Dia tak perlu nak bohong, tak perlu nak menipu. Kadang nak aja sekalipun cakap yang benar. Muni, janganlah macam ni. Call-lah dia. Terus teranglah dia. Dialah CEO yang pertama di Malaysia yang sanggup mengaku diri sebagai driver semata-mata nak memikat hati Muni. Betul tak? Salah. Muni, nak pergi mana ni? I nak balik kampung. I nak suruh mak ayah I kawan-kawan I. Alah, Muni, janganlah macam ni. Cik Azlan. Emma. Ya, Cik Azlan. Cik Muni mana? Cik Muni dah tak ada. Eh, tengok kak. Dia ke mana? Di balik kampung. Kampung? Buat apa dia balik kampung? Dia suruh mak dia kawankan dia lah. Bermakna? Tak ada makna. Muni! Ampunkan I, Muni. I tak buat salah. I takkan tipu you lagi. Mesti. What is this, man? I don't know. What is this, man? This is what they call acting. Muni, maafkan I. Kenapa kita kesa-kesa ni? Nampak Cik Muni tak? Cik Muni? Cik Muni? Siapa? Muni? Tak nampak. Tak perasan lah. Tak perasan. Siapa Muni? Lah, awet cun macam tu pun tak perasan. Alamak, sorry lah, bro. Nampak jadi lah.
letak kunci kereta kat mana. Muni! Muni! Muni, kenapa buat air macam ni? Aduh! 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 Sampai hati tak tolong air pun. Padam ke? Tak ada yang marah air lagi. Memanglah. Perempuan selalu kena tipu dengan lelaki. Alah, tu kan tipu. Habis tu kalau bukan tipu apa? Ha? Kelentor? Eh, you ingat senang ke, ha? I nak kelentor-kelentor you macam tu? Eh, you tahu tak? I ni satu-satunya CEO dalam Malaysia tau yang menyamar jadi driver untuk memikat seorang gadis yang bernama Muni. Ni, tengok ni. Ni. I ni, I simpan 4 tahun untuk gadis pilihan I. Jepun tu. Ha, tipu lagi. I janji, I tak tipu you lagi. I tak ada niat pun nak tipu you. I saja nak test you. Betul. Encik Azlan janji tak tipu lagi. Eh, apa encik-encik ni? Bili dah. Okey. Hari ni, I janji I tak tipu lagi. Besok lusa, insyaAllah. Okey. Janji. Janji tak tipu lagi. Ya. Janji, ya? Okey. I surprise to you. Maknanya, kira you setuju lah ni. I surprise to you. Come. Ni, di depan. Hari ni I jadi driver you. You cakap je nak pergi. Kami di bawah. Tak isu ke? Okey. Takat syurga tu, jangan cerita. Hari-hari yang pergi. Aduh! Hei! Apa cabut-cabut ni? Orang so straight kan? Training rebonding. Ni, orang kaya. Ni, lagi satu. Korang ni selalu sangat ikutkan kendak si bujang tu. Ha? Sampai dia lah cuci baju sendiri. Ha? Bancuk air kopi sendiri. Semua korang bagi. Ha? Apa sahaja tu? Tapi tuan, bujang nak buat semua tu sendiri. Takkan nak larang. Habis tu apa guna aku? Bayar gaji mahal. Aku sendiri tak ada gaji. Tunggu jam senang. Tunggu tau. Macam! Ya! Oh, copek balik eh. Tuan besar mana? Ada, kat dalam. Ah, saya cek dulu jap. Ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kau sengih-sengih ni pasal apa? Tapi kan tuan, cute lah bila dia cuci baju sendiri. Cute eh? Tengoklah siapa bapaknya. Cute tak? Ambul lawah, air putih guna dia dah mana. Itulah dia bawa air balik ni. Muni? Muni! 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 Tuan, sini lah. Mak Jah ni sukalah buat menjik-menjik ni. Ni Mak Jah kerja ni. Besarnya rumah bujang. Besar ke? Betul lah bujang. Biasa je. Apa lagi? Ajaklah masuk. Apa? Mari. Cucuk dan mari. Kau masuk. Mari ajak dia masuk. Sekarang. Dogeh lah masuk. Jom. Mari dogeh. Biasa je. Aku jangan balik. Silakan masuk. Jangan sokan-sokan. Itu macam cakap. Jangan sokan-sokan. Sambung. Gelak-gelak juga. Assalamualaikum, Daddy. Waalaikumsalam. Masuk. Okay. Get loose. Fall loose. Dismantle. Miss call. Baik, tuan. Tuan Bosa. Tuan Mujang bawa balik girlfriend. Silakan menghadap Tuan Bosa. Assalamualaikum, Daddy. Salam. Apa ni? Ini saya kenalkan calon menantu Daddy. Calon isteri saya. Anak Daddy lah katakan. Bagus. Assalamualaikum Pak Cik. Oh, salam. Salam. Cium. Muni, duduk. Elok sangat kalau Daddy dah setuju. Bila kita nak tetapkan tarikh? Tarikh kepala otak kau. Kau bujang. Daddy nak cakap personally dengan dia. She's all yours, Daddy. Yalah, kita boleh. Apa kau tengok-tengok tu?
pada teorinya, saya rasa awak memang keling sesuai dengan anak saya. Tapi pada praktikalnya, awak memang sukakan bujang kerana harta je kan? Saya faham. Apa yang faham daripada jawapan awak tu? King, mungkin awak tak ada beza dengan perempuan-perempuan lain yang king tergila-gilakan si bujang kerana hartanya. Kalau awak sukakan bujang kerana king hartanya, forget it. Saya dah dapat calon yang sesuai untuk bujang. King. Saya faham, Pakcik. Bagus. Apapun, saya rasa bersyukur. Memang? Dapat kenal dengan anak Pakcik. Dia seorang yang baik. Well, tengok sama bapak dia. Dan seorang bos yang mendah diri. Tahu pun. Saya balik dulu, ya. Baliklah rumah awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Muni? Dia dah balik? Dia tak SMS pun. Prepaid dah habis. Apa ni, Daddy? Daddy juga yang sibuk-sibuk suruh saya cari calon. Calon menantu Daddy juga. Apalah Daddy ni? Ah! Hey, kau ingat berapa kali dah aku bagi kau peluang? Dah 4 tahun berlalu. Ha? Ah, birthday Daddy yang ke-65. Baru je 2 hari lepas. Kau punya tarikh dah expired. Aku dah dapatkan calon untuk king kau. Kalau macam tu, Daddy je lah kahwin. Hai, ingat, kalau kau king langgar perintah aku, harta-harta aku king 5 sen pun kau tak dapat. 2 sen insyaAllah. Terima kasih, Daddy. Memang kau ni sosial. Ni nak buat apa ni? Tamu dah balik. Simpan. Ni, dah kahwin belum? Belum. Ada boyfriend? Tak ada. Tak ada makna semua tu. Berhenti kerja, cari boyfriend. Assalamualaikum. Rem ke tu? Aku king. Tuan besar ni, datang jumpa aku sekarang. Hai senangnya dalam hati, kalau beristri dua, dua seperti dunia. Ada yang ampunya kepada istri tua. Amboi, nak kahwin dua. Amboi, cengeng je si Temah ni, hai. Abang ni bukannya apa. Apa yang buat kalut kat dapur tu? Abang kat sini sunyi lah, cik oi. Eh, saya buat kerja lah kat dapur tu. Han tak kesian kakak aku. Anak dah lah seorang. Kerja jauh pula tu. Eh, kalau dah sunyi, tolong saya kat dapur. Eh, ada pul... Ha? Eh, kenapa ni, Mok? Awak pula ni? Ni apa pasal apa pula ni? Ha? Kenapa ni? Ni awak pula ni? Pasal apa ni? Eh, cakaplah. Ni pasal apa ni, cik? Puni, cik sini. Cakap. Cakaplah kenapa? Mak,
Ayah. Awak. Kahwinkanlah Cik. Ha? Apa dia? Dengan siapa pun tak apa. Cik dah tak tahan dah hidup kat dunia ni. Ha? Kenapa ni, bang? Ni. Ini. Hang abang mai sat. Ni siapa yang dapat dia jaga hang ni? Abang mai. Siapa yang dapat dia jaga hang ni? Abang. Abang. Abang mai. Assalamualaikum. Muni. Muni. Waalaikumsalam. Ya. Muni. Sabarlah Muni. Jodoh. Aku nak kahwin dengan Bujang. Nak buat macam mana? Kalah. Kau langsung tak ada call dia. Makin aku nak lupakan dia, makin aku ingatkan dia. Ayah dia boleh tuduh aku, aku kawan dengan dia pasal harta dia. Aku tak pernah terfikir langsung sebelum ni. Yang Bujang pula dah 3 minggu langsung tak call aku, langsung tak SMS aku, dah tak peduli pasal aku lagi. Yang aku tahu, ayah dia dah cari calon isteri dia. Aku tak tahu nak buat apa lagi. Ya Allah Muni, aku cakaplah dengan mak kau. Takkanlah aku nak kahwin dengan orang yang kau langsung tak kenal. Entahlah Ira, aku tak tahu dengan siapa mak aku nak jodohkan aku. Apa yang aku tahu, semuanya akan berakhir esok. Aku serah pada tadi dan nasib aku. Sabarlah Muni, semua itu takdir. Kenapa aku macam ni? Kau jangan risau, aku ada dengan kau. Sabarlah Muni. Asli dah sampai dah ni. Memang pun dapat ini dari tuan dah sampai tuan. Ha? Sampai. Sampai dah. Sampai dah. Oh ya ke? Baru dia? Dah. Belum dapat. Ayah sila, sila, sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tak boleh, aku nak turun. Aku nak turun. Tuan tak boleh turun. Sabar tuan, tuan besar-besar. Tuan kena duduk dalam kereta ni diam-diam. Apa tu kenapa suruh aku ikut? Ikut buat apa? Tuan besar. Aku nak perkenalkan bos dengan pakai si bos. Ah, tak ada maknanya. Aku harap-harap terkendala lah majlis sabar, ni. Sabar bos, bukan macam tu. Kalau bos pergi, bos akan menyesal. Yelah-yelah. Macam ni lah bos, diam bos eh. Duduk dendam, bos. Apa khabar? Sehat. Ni nak tanya ni, siapa tuan rumahnya? Saya tuan rumah. Selamat datang ke rumah saya. Alhamdulillah. Kita sampai ke tempat yang betul. Ya. Minta maaf lah ya. Sedondon uniform merah. Datuk Ria. Perhatian, perhatian. Sebelum pihak lelaki datang masuk, pihak perempuan berhajat. Nak menjual pantun pada pihak lelaki. Kena beli. Kalau tidak, tak boleh masuk. Tak begitu, bapa. Ya, betul, betul, betul. Ya. Saya ni pantun-pantun ni taklah reti sangat. Tapi kalau rap, rap tu, yo. Tak boleh macam tu. Kena pantun juga. Kena jual juga, ya tak? Itu adat kita. Betul tak? Pihak lelaki, jual pantun. Tak apa. Saya tuan rumah, biar saya dulu jual pantun. Dengar. Dengar. Pohon beringin tegak berdiri. Hingga duri mencari makan. Itu bapaknya. Mana tu? Dengar. Berani tuan datang kemari. Hendak mencari puteri impian? Jawab, tuan. Jawab. Sabar. Malu kita.
Sonang itu. Jawab. Saya jawab, saya jawab. Jawab, jawab. Gigi mancung bin saya. Buka songkok ternya. Buka. Buka. Iya. Kepala botak saudara yang punya. Kami ini datang dari jauh kiranya hendak mencari jodoh untuk putra saya. Tunggu, 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 tunggu. Saya jawab balik. Saya jawab balik. Sedap sungguh buah beranak dimakan oleh putri kayangan. Putri kami putri larangan. Berani tuan hendak berangan? Jawab. Jangan menjawab. Tak apa, tak apa, saya jawab. Ini boleh mendatangkan marah ni. Tak apa, saya jawab. Berdiri tegak, penat bercakap. Air minum tidak diberi. Buang masa, buang minyak. Apa lagi kita nyah dari sini. Nanti duduk dah. Apa yang kecoh-kecoh tu? Oh tu, orang menjodoh kita antun. Amboi, amboi. Ha? Aku sedih-sedih kat sini. Jom seronok pula jual beli pantun kat situ, ya. Aku tak kira. Aku nak rosakkan majlis ni juga. Bos, tunggu dulu, bos. Saya ada benda nak beritahu kat majlis. Tak payah, lain kali je. Mana kata? Dah ada kata lagi dah. Bos. Bos, nanti. Bos, sabar, bos. Tunggu dulu. Biar saya jawab pantun tu. Siapa pula tu? Ramai orang salah anggap bujang senang, buaya misteri. Apa lagi, janganlah sangap. Kita batalkan saja pertunangan ni. Apa ni? Apa hari ni? Bujang, kenapa ni bujang? Siapa tu? Anak awak rupanya. Mak bukan bujang, Daddy. Bukan niat bujang untuk melawan cakap Daddy. Bujang tak kira. Bujang sanggup hilang segala harta-harta ni. Yang penting, bujang tetap nak kahwin dengan Muni, Daddy. Jang. Ni, siapa tu? Ibu ke sini. Abang Bujang. Nanti. Sekejap nak, sekejap tak nak. Kalau betul-betul nak, jawab pantun dia dulu. Tak begitu bapaknya. Ya. Bujang, jangan bagi malu Daddy. Cepat, keluar bantul. Oh, rindu bayangan, siang dan malam. Kasih dan sayang dilanda tsunami. Sayang kami sangat mendalam. Please Daddy, kahwinkan kami. Mak, aku nangis pula anak muda saya. Anak jual dah. Sekarang, anak perempuan ialah pula. Anak bujang itu. Ya. Sekarang, dengar. Anak darah saya pula nak jawab. Bumi, jawab. Bumi, jangan tak jawab. Jangan bagi mampu buat bapak. Jawab, nak. Jawab. Jawab, Bumi. Jawab. Dalam air, ada bayang. Bayang hilang di dalam air. Rindukan kasih pada Abang Bujang. Seribu tahun pun Muni menanti. Cukup. Ni cerita ni kiranya happy ending. Semua dah selesai. Rombongan lelaki dipersilakan masuk ke dalam. Sudah. Kau pergi apa dulu? Sila. Angka minta maaf. Angka sengaja buat macam ni sebab nak uji Muni. Sebenarnya daripada hari pertama mata dia accident, angka dah berkenal. Tidak syak lagi. Inilah bakal calon menantu ke. Semoga kekal kerana cucu, ya. Kau sayang Daddy. Congratulations. Thank you Daddy. Pulak masa, ya. Dah apa lagi tunggu? Oke. Cepat masuk. Pagi kan. Hey. Dapat apa sih? Dapat apa? You all new. Dapat apa sangat?
Stop. Tak suspek betul lah you all ni. Nampak? Ah, nampak? Tak apa-apa nak batuk dah. Senang hati. Baru dapat calon menantu. Dah nak jadi menantu pun. Hanya ni. Hanya otai yang faham dan mengerti perasaan dan kehendak anak-anak. Diorang ingat otai dekat kan? Jumpa lagi ya. Bye. Assalamualaikum. Sosial. Tuan, apa lagi ni? Tuan cakap dengan siapa? Alah, kau mana tahu? Bermana? Tak.